saya nggak nyangka dan saya kaget dan saya nggak pernah membayangkan ya. Saya baru pulang juga dari ada MUI dengan Grand Syekh Al-Azhar Mesir kemarin, baru pulang. Tiba-tiba saya dapat undangan dari Presiden terpilih Pak Prabowo, ya. Saya diminta untuk membantu beliau, ya, untuk kepemimpinan beliau yang akan datang, ya. Membantu di bidang apa, Pak? Ya, saya kira tidak jauh dari keseharian saya, ya. Bagaimana supaya kita ini, ya. Ya, nantilah beliau yang akan menjelaskan ya. Tetapi alhamdulillah, saya merasa I feel I'm nothing ya. Tapi kok kenapa saya juga ikut dipanggil? Gak pernah nyangka, gak pernah bayangkan. Saya hanya bekerja secara profesional di bidang saya di Istiqlal dan di perguruan tinggi sebagai dosen dan menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan internasional ya. Nah, akhirnya saya diharapkan bergabung juga untuk membantu Bapak nanti pada periode akan datang. Jam berapa tadi mendapatkan pemberitahuan untuk datang? Ya, saya tadi jam habis buka puasa ya, jam 6. Saya sedang buka puasa, Pak. Bisa ke dipanggil Bapak. Sebelumnya nggak ada itu siapa yang hubungi Pak Mayat tadi atau Pak Prabowo? Sebelumnya nggak ada di dalam menandatangani fakta identitas Pak Prabowo. Iya.